60. Mm-hmm. Isi pira mut kue? Ya isi sekelon ya. 50-an lah. 50-an ya. CS 50. 50. CS 50. Oke. 60.000 ya. Bos, udang windu. Tadi udang windu dipisah, udang besar-besar pisah. Udang windu. Kan kiper, Ger. Kenapa mut-mut kiper? Kiper. Ikan kiper buang mana ya, mut? Ikan tetet. Apa? Gawak apa tetet? Tetet. Wah tetet anak orang tiga wan jemput go entok tau pri orang dua orang gendol orang satuan ya iya. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Kita lagi ada di Gubuk Derita miliknya Mang Dasmud. Mang Dasmud sekarang lagi nganco bosku, lagi luruh urang di sungai ya bos. Soalnya kem pengikir bos lagi anak rob lumayan gede bos. Jadi kayak ceritanya Mang Dasmud lagi kembali berburu udang di sungai menggunakan alat perangkap anco bosku. Oke bosku, kita lihat aja seperti apa, mudah-mudahan nanti Mang Dasmud menangkap udangnya bisa memperoleh hasil banyak bos. Oh bos, urangnya ku nimpocokan waktu bos, ku urangnya bos ya, ku urangnya campur ubur-ubur bos, urangnya campur ubur-ubur. Ini serok bos. Apa? Buntelan berkat Pak Birin. Buntelan. Pada kentil men. Kurang apa bos? Kurang bos. Pada penyelap penyelap ning jaring bos. Kurang. Mau diturunkan lagi ke sungai bos. Ayamnya ayam senang ya kembali maning bos, sudah lama bos kembali lagi. Oh yuk tarap oke tonan lah. Besar ya berapa ukuran ya bubur wajib bubur berwajib bos. Iya tuh besar ya. Kalau mau dibuang bahaya bos, gatal. Kira-kira 2 kiloan. Ini pirang kilo ubur-ubur ya. 2 kilo. 2 kilo. Tapi orang payu bu yo. Lagi di anuk bos. Lagi dipilih. Apa? Tak kintar sekak kintal sih.
pulau untung. Iya, yang tembakan. Yang berapa sih kerantinnya? Hasil bos, hasilnya tuh udangnya besar-besar bos. Iwakalah kamu jadi urang ab. Lagi sepi waktu ber. Kira-kira sekayaran urang kilo kamu? Iya. Ini kulon rong kilo. Tuh bos, kata Mang Dasmut sekali angkat diprediksi udangnya dapat 2 kilo kurang lebihnya tuh. Udangnya kata udang besar-besar bos. Udang lumayan lah. Ada harganya udangnya tuh. Tuh udangnya bos, besar-besar. Udang jarit, ada udang pecin. Oh, bos, udangnya bos. Ini lokasinya ada di Sungai Ciberu, perbatasan antara tambak Desa Malakasari dengan tambak Desa Ambulu. Soalnya tambak Desa Ambulu dengan tambak Desa Malakasari itu dibatasi oleh sungai yang namanya Sungai Ciseberu. Jadi sungai ini adalah sungai perbatasan antara tambak Desa Ambulu dan tambak yang masuk ke Desa Malakasari. Kalau Desa Malakasari itu kecamatannya Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kalau Desa Ambulu masuknya ke Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon juga bosku. Udangnya besar-besar. Nanti kita tanya-tanya bos sama Mang Dasmud, apakah hasilnya setiap hari seperti ini atau ada penurunan hasil. Nanti kita tanya-tanya sama Mang Dasmud supaya lebih jelas. Sekarang Mandas pun lagi sibuk memilah-milih mana udang dan mana sampah. Kalau udang dimasukkan ke timba atau wadah, kalau sampah dibuang lagi ke tempatnya. Tuh udangnya bos, dimasukkan ke wadah ember. Ayam pakai ya. Ayang seneng ge. Iya, ger alhamdulillah. Ge deling-deling wong kiyengan ya. Wong kreatif ya. Mangane warek. Ya, perlu dicontoh ya Mut ya. Iya. Oh, buat teman-teman seperti ini, kalau ingin kenyang perutnya harus bekerja. Kerja keras. Jangan malas-malas. Kalau malas itu kempong. Ada malas-malas kempong aja bos. Dari emang dah semudah kok. Tuh hasilnya bos. Kurang kayaran kisah nih. Dua kali angkatan. Pertama sedikit. Kalau pertama angkatan pertama sedikit. Ini, yang angkatan kedua ada penambahan hasil. Santer. Soalnya hasil banyak tuh karena air surutnya deras. Jadi udang yang ikut dekem gue pada kentir ke kawah banyu. Jadi kena perangkap. Intinya seperti itu bos. Wah sih ya, dua kali pengangkatan bos. Masih lihat udangnya besar-besar. Tuh, enggak di shot juga udah kelihatan besar-besar, apalagi di shot. Udang jarit.